Halo teman-teman, selamat datang di Fausaram Studio di edisi kucing. Subscribe dulu aja yuk, kita tungguin. Thank you. Berjemur dulu. Aku tidak mau berjemur. Ini guys, Lili tuh suka banget mainan sama bulu tuh, bulu burung dara. Cuma bulu burung dara gini aja dia seneng banget dong. Nih, kita lihat. Iya. Itu sama sama bulu burung dara. Lihat matanya nih, lihat matanya Lili. Dia kayak agak apa sih, juling gitu loh, hitam-hitamnya di tengah. Jadi ini tuh nemu ada burung dara yang terbang-terbang di atas gitu kan, jatuh bulunya, lu kasihkan dia tuh, dia senang banget tuh sama bulu-bulu gitu. Jangan dibawa ke sana. Bawa sini. Lin, bawa sini. Tuhan. Nanti kalau jatuh dia bingung. Ada ke bawah. Bingung nanti. Oke, ke atas. Bukan, jatuhkan, keluarkan. Ini Lili ini nggak suka banget buat berjemur agak lama-lama, guys. Padahal juga mataharinya nggak panas-panas banget ini. Masih pagi, cuma nggak tahu. Tuh, kalau udah. Gimana kamu jatuhin sih? Nih, ada lagi, guys. Banyak guys. Hai. Ini gemes sama tangannya ini. Ini guys, telinganya udah nggak sakit lagi ya Lili ya, pakai micronazole sama olive oil itu udah nggak sakit lagi. Dia udah sembuh telinganya guys. Kita pasang di sini. Oh. Mana satunya? Ini guys tuh, telinganya sudah nggak sakit lagi, Lili tuh tidak berbulu juga, tapi nggak kencang sih ya bulunya. Ya. Ah, sampai kuku sakit. Kita pasangin di sini tuh. Tuh lihat telinganya udah. Berjemur dulu. Biar jamur-jamurnya mati, berjemur dulu. Tuh, telinganya, guys. Sudah. Baikkan
ada jamur sama scabiesnya, bulunya udah mulai tumbuh, tapi dia masih garuk-garuk sih. Sebenarnya butuh satu kali suntik lagi, cuma aku belum ke sana ke dokter buat suntik. Tuh kadang dia kayak anjing kayak gitu, kalau kecapean dia nggak mau minum atau kepanasan mungkin kali ya. Tapi dia seringnya kalau abis mainan capek gerak sana sini kan guys, terus kayak gitu tuh kayak anjing kamu kawan. Dia sembunyi, dia gak mau kena matahari, curang dia. Disuruh berjemur malah gak mau berjemur. Bagaimana itu? Gak mau berjemur. Kalau gak mau berjemur, tuh sudah bagus kan telinganya Linli. Sudah gak skabis lagi. Tuh. Ini hasilnya guys. Hasil dari pakai obat gluconazole sama coconut oil, virgin oil. Mau keluar. Nanti kamu gak mau berjemur. Berjemur dulu lah. Guys, dia keluar dari rumahnya. Ini dia si Linli. Ini sembunyi di sana. Oh, mau ngambil sesuatu. Dia pasti ada bulunya di sana juga. Tapi ini ada 4 kok di atas ini. Ini aku kasih lantai keramik biar dingin. Jadi kalau panasan dia lantainya kan dingin tuh. Jadi dia seneng di situ. Bulunya ada 4 guys. Ini aku mau kasih update Linli setelah pengobatan jamur atau scabies. Ini sudah bagus ya, lihat telinganya ini. Kemarin tuh ya kotor banget, jelek gitu kan, kayak kulitnya rusak gitu. Sekarang udah balik dengan pengobatan gluconazole sama suntik satu kali. Suntik satu kali aja, suntik dokter satu kali, terus pengobatan di rumah gluconazole sama coconut oil. Nih guys, telinganya udah balik normal, udah ada bulunya juga, udah bagus, udah jarang garuk-garuk juga. Tuh telinganya sudah bersih, udah tumbuh bulu, udah halus. Di hidungnya juga udah lumayan hilang kan guys. Guys, ini updatean kemarin ngobatin Linli ya dari penyakit jamur sama scabiesnya. Itu guys. Untuk kayak gimana video sebelumnya ketika dia sakit atau fotonya aku sematin nih seperti ini. Jadi kayak gitu. Ini Linli malah makan makanannya Bang Greno, dimakan sama dia. Sudah bersih telinganya. Sudah gak sakit scabies lagi. Dan sama dirutinin mandi guys. Itu buat ngilangin jamur, pakai sampo anti jamur dan kutukan. Buat kalian yang mau beli produk-produk yang aku gunain untuk pengobatan Linli dari scabies sama jamur, kalian bisa klik di link deskripsi atau di kolom komentar ya. Jadi ini sudah bersih guys, sudah bersih guys telinganya guys. Sudah cantik sekarang, sudah kembali cantik lagi Linlinya. Thank you for watching.
Bye-bye. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. See you.